Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia lagi dihormati Fadil Tuan Imam, Imam Muda Barisan Jawatankuasa Surau Takupcap, dan tuan, puan-puan, bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izinnya untuk kita sama-sama pada malam ini. Ni tahun ni ni kali pertama kuliah ni. Belum pernah lagi kuliah lagi tahun ni. Ni kali pertama. Kita telah pun masuk pada 17 dan maghrib inilah 18 Jamadil Awal 1422 Hijrah bersamaan dengan 1 Januari 2021. Telah tutup tirai 2020. Inilah kehidupan yang kita sedang berbaki, kehidupan yang berbaki. Bukan kehidupan yang rasa rasa megah. Masih makin lama makin bertambah rasa aku dah melalui tahun 2020. Ya, bangga rasa dah selesai, bangga. Sebenarnya orang-orang yang beriman dia mengetahui bahawa bertambah umur sebenarnya makin hari makin kadap nak jumpa dengan Allah, makin kadap nak bertemu dengan Allah, makin kadap masing-masing makin dekat kita dengan tarikh-tarikh yang Allah telah pilih untuk diri kita. Allah Subhanahu wa taala alam, ini peluang kita, apakah ini tahun yang terakhir untuk kita. Dan orang selalu dalam menggambarkan bahawa tahun baru ni segala-galanya tahun baru. Sedangkan kita pun tak tahu ini, sebab ini tahun Masihi. Tahun Masihi Jamadil Awal, dan beberapa bulan saja lagi akan masuk Ramadan. Sekejap je masa. Bulan 4 masuk Ramadan. Ini Januari ya, 1 Januari. 16 Ramadan puasa lah, 1 Ramadan. Allahu Akbar. Terlalu dekat, terlalu cepatnya masa. Terlalu cepat. Yang dulunya kita rasa gap 2020. Zaman negara maju dan sebagainya. Kita apa ni ya. Jadi ini kehidupan yang kita sedang hadapi. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa mengingatkan kita akan tanggungjawab dan apa perkara yang harus kita lakukan di ruang, di masa-masa ataupun di ruang-ruang yang Allah sedang berikan kepada kita untuk menambah bekal, membetulkan balik keadaan. Ada perkara yang tak betul, kita perlu betulkan dalam kehidupan, bukan untuk diri kita sahaja. Kalau orang lelaki ni tanggungjawab dia lebih besar kerana adanya keluarga, maka Allah bagikan masa ini adalah untuk diri kita, betulkan diri kita dan keluarga kita agar selari dengan kehendak-kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan diberikan kekuatan kepada kita. Di samping hari ini dengar khabar bertambah tempoh PKPP dilanjutkan sehingga bulan Mac. Rasanya rapat ke tahun 2021 juga ni. Maksudnya rapat ke tahun 2022 je. Sebab hari ni pun tak tahu hari ni kes berapa je. Semalam 2525. Semalam ni wallahu alam. Saya pun terlupa, tak ada nak semak tadi. Jadi so dalam kehidupan inilah kehidupan yang sementara. Ini semak ni kan. Jadi so dia akan bersama dengan ahli fuqaha. Ba'athahu Allahu faqiha aliman
Allah membangkitkan dia sebagai seorang ahli faqih, ahli fiqah, dan seorang yang alim. Dan dalam riwayat Abu Darda dikatakan pula, wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahida, dan adalah aku pada hari kiamat menjadi penolong dan saksi baginya. Rasulullah akan jadi penolong, pembantu di akhir akhirat nanti kepada mereka yang dapat mengumpulkan ataupun dapat menghafal 40 hadis untuk urusan agama. Orang yang hafal hadis pada yang menceritakan tentang urusan agama, maka Rasulullah jadi saksi, jadi penolong dia bagi dia. Dalam riwayat Abu Mas'ud dikatakan lagi, tengok ni banyak riwayat. Riwayat ni maksudnya apa? Rasulullah ni cakap, ya macam mana bila sesuatu khutbah dilakukan, Rasulullah menyampaikan sesuatu. Ada orang yang dapat A to Z. Maksudnya ada orang dapat cerita tu satu sampai habis. Maksudnya A to Z, cerita tu penuh, lengkap. Ada orang yang dia dengar sikit, lepas tu dua. Macam kita lah, kita ni dengar kuliah maghrib ni kan, kalau lepas main isyak kan turun. Nanti ada orang tanya, apa tadi kamu dengar, cerita apa? Apa yang dia dengar kan, sembang apa benda. Entahlah, aku dengar satu je tadi. Dia ambil satu je. Tengok, para sahabat ni dia macam-macam. Bila Rasulullah sampaikan, dia macam-macam yang dengar kan. Itu yang daripada ada riwayat lain. Ada riwayat lain bermaksud Rasulullah sampai kepada ramai, tetapi yang dapat, yang ambil satu persatu. Jadi orang yang dapat lengkap panjang hadisnya, ada yang dapat sikit. Itu yang riwayatnya berbeza. Bukan berbeza, dia bertambah-tambah. Tengok, di riwayat Abu Mas'ud dikatakan, wa qila lahu udkhul min ayyi abwabi jannah syi'ta, dikatakan padanya, masuklah ke pintu syurga mana pun yang engkau suka. Tengok, siapa yang hafal 40 hadis daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah pernah kata yang dia dengar bahawa masuklah kamu ke mana-mana syurga, mana-mana pintu syurga. Tengok, dah berapa dah derajat orang yang dapat menghafal 40 hadis. Dah ada dah 3 riwayat dah ni. Dan dalam riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar as-salam, pula dikatakan, kutiba fi zumratil ulama wa khushira fi zumratil syuhada, dituliskan dia daripada golongan ulama dan dikumpulkan ke dalam lingkungan para syuhada dan orang-orang yang mati syahid. Orang yang dapat hafal 40 hadis. Orang dapat hafal 40 hadis dalam kehidupan dia. Susah kan nak hafal 40 hadis. Tahulah kita sehari boleh hafal satu hadis. Dia nak sebudaya kan. Tak nak dia pasal lah kan. So dalam kehidupan kita, kita tengok jugalah. Maksudnya, berapa tahun dah kita hidup? Ni dah masuk tahun baru kan. Berapa tahun dah tambah lagi sehari satu. Berapa hadis? Tahun lepas berapa hadis kita dapat? Quran khatam dah, alhamdulillah khatam Ustaz. Khatam Ramadan dulu. Dia Ramadan khatam. Tu sekurang-kurangnya. Jangan sampai langsung tak ada. Subhanallah, sebab Quran ni yang bantu kita. Setidak-tidaknya mesti ada. Lepas tu mesti ada satu-satu kebaikan-kebaikan. Okey. Ini diriwayat Ibnu Umar. Para ulama yang menghafal hadis sepakat mengatakan bahawa hadis ini sebagaimana yang telah disebut, ada juga yang dipanggil hadis dhaif belaka. Sekalipun jalan riwayatnya banyak. Banyak ulama yang telah mengarang kitab-kitab dan mengandungi 40 buah hadis, yang mana jumlahnya tiada empat dihitungkannya. Tiada empat, maksudnya ada orang ulama yang mengumpulkan hadis ni banyak. Hadis ni banyak, ratus ribu hadis. So yang mengumpulkan ada itu pasal kadang-kadang ada orang ulama dia ni ambil cari 40 yang sahih,
yang dilengkapkan dengan sahih dibuat jadi kitab. Jadi kita hadamlah 40 hadis sahih itu. Ha, siapa yang dapat kumpul. So nampak Imam Nawawi dia ambil hak yang tu kumpul kan 40 dia syarahkan pada hadis kan. Hadis berkenaan. Maka orang pertama yang saya kenal yang telah pun mengarang kitab seperti ini ialah Abdullah bin Mubarak. Kemudian diikuti oleh Muhammad bin Aslam At-Tausi. Sebuah kampung dalam Bukhari. Bukhari. Beliau adalah seorang ahli ulama, ahli ilmi dan pendidik. Setelah itu muncul pula Hasan bin Sufyan An-Nasa'i, sebuah negeri di Khurasan. Kemudian Abu Bakar Al-Jarmi, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim As-Safahani di negeri Farsi. Ini orang-orang yang telah amal dengan hadis ini, dikumpulkan 40 hadis apa, dia jadikan kitab, jadikan buku rujukan ataupun jadikan dia sebagai satu pegangan. Ini ulama-ulama ini. Abu Usman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi dan banyak lagi yang telah mengambil bahagian mengarang kitab tersebut, baik dari golongan ulama muqtadiri dan yang terdahulu, maksudnya yang ulama yang terdahulu, maupun dari golongan mutakhirin yang kemudian. Dan saya katakan, kata Imam An-Nawawi telah memohon kepada Allah supaya dapat pula mengumpul sebanyak 40 hadis mengikuti jejak mereka, yakni imam-imam yang berilmu pengetahuan, lagi menghafal tentang hukum-hukum Islam. Maka Imam An-Nawawi pun ambil cari hadis-hadis yang sahih, dinukilkan sebagai satu dalam, dibukukan sebagai kitab. Dan kitab ini sangat masyhur, iaitu kitab hadis 40 ataupun hadis Arba'in, Matan Arba'in. Sesungguhnya para ulama telah sepakat mengatakan bahawa hadis-hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dalam urusan fadail amal, amalan-amalan yang utama. Namun demikian, saya sendiri tidak berpegang kepada hadis itu, tetapi kepada sabda, sabdanya pada hadis-hadis yang sahih, iaitu liyubayyi'u syahidu minkum ghaib, hendaklah orang yang hadir daripada kamu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu al-amra naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adamaha fa'adaha kama sami'aha. Allah Allah cemerlangkan, iaitu membaguskan muka seseorang yang mendengar perkataanku, demikian kemudian ia peliharakannya lalu disampaikan kepada orang lain sebagaimana yang telah didengarnya. Maksudnya apabila kita dengar sesuatu perkara-perkara yang datang daripada Rasulullah, adalah wajib ataupun adalah menjadi satu keutamaan kepada kita untuk menyampaikannya kepada orang lain. Orang yang hadir kena sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Itu adalah sunnah Rasulullah. Itu yang selalu disarankan oleh Rasulullah. Macam pernah dengar dah kata ni. Biasanya orang-orang tabligh kan selalu, ya, bila dicakap sesuatu, mana yang peringatan-peringatan ini yang perlu disampaikan kepada orang yang hadir, sampaikan kepada yang tak hadir. Ini sebenarnya datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada ulama yang mengumpulkan 40 buah hadis tentang usuluddin tauhid, dan ada pula yang mengumpulkan tentang cabang-cabang hukum agama. Seterusnya ada yang mengumpulkan makna jihad, zuhud, adab, budi pekerti dan ucapan-ucapan Nabi dalam berbagai keadaan. Itu pasal kalau kita tengok dekat mana-mana toko ataupun kedai-kedai buku, banyak buku-buku yang mereka, maksudnya orang-orang yang berilmu, dia tahu dia nak beramal dengan ilmu, dia orang buatkan buku, cari hadis-hadis berkaitan tentang adab.
berkaitan tentang dia dipecahkan. Sekarang bila ni dah pecahkan tentang hukum-hukum. Jadi kumpulkan hadis itu disatukan. Ya, kadang-kadang dia orang akan muatkan dalam satu buku itu 40 hadis. Biar 40 hadis untuk jadi amalan dia. Amalan dia dan amalan untuk orang yang ditinggalkan. Banyak kan? Hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis adab, adab dalam Islam, hadis-hadis berkaitan tentang Rasul, cerita pasal mata tubuh itu yang dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab itu sangat baik untuk kita baca. Kalau kita nak cintakan Rasulullah, baca, banyak baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ni kesempurnaan cerita tentang bagaimana batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sendiri. Dia sikat rambut, dia berjalan kaki, mata dia macam mana, rambut dia macam mana, semua ada dalam kitab. Tu juga sekarang, itu juga ada dalam pasaran. Dah banyak dah terjemahan-terjemahan ni sekarang. Dulu Ustaz A'la je baca dekat Masjid Lama. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab tu asal kitab Arab juga. Jadi semua ini kitab-kitab ni maksudnya mengambil. Dan mereka kalau dapat mungkin, selapat mungkin akan kumpulkan hadis lebih mengatasi 40 hadis dalam satu-satu kitab. Ada kitab, ada saya pernah jumpa buku kumpul hadis cerita tentang isi neraka sahaja. Cerita tentang isi neraka, semua hadis saja. Jadi ini mungkin asbab daripada hadis yang mengatakan bahawa 40. Dia beramal dengan 40 hadis, 40 hadis. Dulu tak ada nak pecah-pecah dengan bidang ilmu. Sekarang dah boleh pecah dengan bidang ilmu. Dan saya dalam hubungan ini mengutamakan hadis-hadis yang sahih sahaja dalam mengumpulkan hadis yang 40 ini, yang kebanyakannya terdapat dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim. Okey, nak dapat kesahihan ataupun nak dapat hadis yang paling sahih, ditumpu oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Yani memang mereka ni terlalu syadid. Syadid ni apa? Terlalu keras ataupun tegas dalam nak dapatkan sesuatu hadis. Malah ada yang mengatakan bahawa Imam Bukhari ni kadang berjalan kadang berbulan-bulan untuk dapatkan satu hadis daripada hadis yang daripada Rasulullah, nak cari perawi-perawi je tu. Akhirnya mengingatkan kepentingan ini, maka sudahlah sewajarnya bagi orang yang ingin kepada akhirat untuk mengetahui hadis-hadis ini yang mengandungi keseluruhan perkara yang penting dan berisi peringatan dalam segala urusan ketaatan. Hal ini adalah jelas bagi mereka yang sudi memperhatikan dengan penuh minat. Kepada Allah saya berpegang dan kepadanya saya serahkan segala urusan. Baginya lah pujian dan nikmat, dan dengan kadar dan kudratnya terdapat taufik dan asamah, iaitu pemeliharaan. Maka kita pada malam ini kita ambillah sempurna untuk kita mula mengetahui tentang hadis yang pertama daripada hadis 40 yang dibicarakan, yang terdapat dalam matan al-ma'in ini itu sendiri, iaitu hadisul awal, hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Yang mula tadi itu yang dipanggil sanad, itu riwayat. An Amirul Mukminin, daripada Amirul Mukminin, daripada siapa. Okey, innama yaqulu, sampailah Rasulullah atau dipanggil sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar. Okey, Umar Khattab sendiri yang menyampaikan pada orang lain, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, okey, yaqul innamal a'malu binniyat. Ini famous ni, popular hadis ni. Tapi tahu situ je kita dapat. Innamal a'malu binniyat kan. Okey, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara hajara ilai rawahu. Itu matan. Ini matan yang matan. Lepas tu bawa diceritakan. Rawahu Imam Imamul Muhaddisina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Baghdiba Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Kushairi An-Naisaburi fi sahihaihima allazaini huma asabhu kutiba musannafa. Hadis yang pertama ini kalau dapat bermula pada malam ini, sebulan sekali kita jumpa dah. Apa kata kalau kita bulan sekali kita bagi tempoh kerja rumah. Bulan apa hadis? Sebulan apa hadis? Satu bulan satu hadis. Boleh tak kalau? Kalau di sekolah-sekolah ada buat program buat sehari satu hadis. Ni sebulan ni. Ini kita bagi sebulan. Sama-sama kita buat jangan risau. Kalau tak dapat dengan sanadnya, dapat aratannya cukuplah. Kan? Innamal a'malu binniyat wa innamal. Diriwayatkan atau terjemahannya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya segala amalan dengan niat. Dan hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang ia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Apa sahaja yang kita nak buat, mesti ada, mesti dilalui dengan niat. Banyak perkara yang kita buat tanpa niat. Bila tanpa niat, dia macam tong kosong, kosong. Tapi perlu dengan niat. Apatah lagi kalau ada di sebaliknya pula dengan kalam bismillah. Dengan bismillah. Bila kita buat sesuatu ada kalam bismillah, maka dah tahu dah ini kita buat kerana Allah. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ia inginkan mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya itu. Okey, apa sahaja kalau kita niat, kita niat itu kerana Allah Taala, maka niat itu maksudnya apa perbuatan apa amalan kita itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita niat sesuatu, buat sesuatu perkara dengan niat yang lain, niat nak dapat dunia, niat nak dapat pangkat, niat nak dapat ganjaran ataupun niat nak dapat pujian kepada manusia, maka dia akan dapat pujian saja, dia tak dapat pahala. Sebab hadis ini ada berkait, nanti dia ada cerita tentang berkaitan sebab apa yang kita ada syarah dia. Ini adalah hadis yang pertama. Diriwayatkan hadis ini oleh dua orang imam hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Baghdibah Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hijaj bin Muslim Qashri Nasaburi dalam kitab sahih keduanya. Setiap imam ni ada dua imam ni, setiap imam ni dia ada hadis berkaitan dengan perkara ini duduk dalam kitabnya, iaitu kitab yang amat sah di antara segala kitab-kitab yang pernah disusunkan syarahnya. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab bergelar Amirul Mukminin. Umar Al-Khattab ni kan gelaran dia Amirul Mukminin, raja segala orang yang beriman. Amirul Mukminin, ketua segala orang yang beriman. Beliau khalifah Islam yang kedua, terkenal sebagai seorang yang berani dalam urusan menegakkan umat Islam. Menyentuh beliau dengan panggilan Abu Hafs. Abu Hafs artinya bapa singa. Dan mengingatkan keberanian dan kepahlawanan beliau itu.
Beliau banyak juga meriwayatkan hadis. Semuanya berjumlah kira-kira 569 hadis. Di antara hadis-hadis itu ialah hadis yang pertama ini. Ia meriwayatkan hadis. Nilainya, hadis yang pertama ini adalah mempunyai martabat dan nilainya yang sangat tinggi dalam jurusan hukum Islam. Kerana banyak di antara hukum-hukum itu didasarkan kepadanya. Iaitu ulama hadis sepakat mengatakan tentang ketinggian nilai hadis ini dan tentang sahihnya. Terlalu sahihlah innamal a'mal hadis ni. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lain berpendapat bahawa hadis ini adalah sepertiga Islam. Hadis ini seolah-olah 1/3 kefahaman Islam dah duduk dalam hadis ini. Kerana perbuatan seorang dan dengan hatinya itu, lidahnya atau dengan anggotanya, manakala niat itu ialah salah satu daripada tiga tersebut, maka yang 2/3 lagi ada pada dua hadis ini, iaitu pertama, innal halalil bayyinun wa innama wa innal haramu harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu pun nyata. Ini hadis kalau di samping Imam Syafi'i, innamal a'mal binniyat ni dah dapat 1/3 agama. Lagi 2/3 agama duduk dalam dua hadis ni. Pertama tadi, yang kedua tadi, innal halal bayyinun wa innama haramu bayyinun. Dan yang satu, yang kedua lagi, yang ketiganya, min husni islami mar'i tarkuhu ma la yanni. Daripada keelokan Islam seorang ialah meninggalkan apa yang tidak berguna kepadanya. So ini adalah rangkuman Islam yang di samping Imam Asy-Syafi'i. Cukup faham tentang hadis yang pertama, innama a'malu binniyat. Lepas tu seseorang Islam itu dia faham tentang halal dan haram. Seseorang itu dia faham tentang kalau dia buat sesuatu mesti yang bermanfaat. Yang tak manfaat dia tinggalkan. Maka lengkap kesempurnaan kehidupan Islam bagi diri dia. Ini di sisi Imam Asy-Syafi'i. Ini panjang cerita tentang hadis yang pertama. Nanti kita akan sambung lagi. Sambil-sambil kita sambung, sebulan nanti kita hafal kan? Cukup 3 bulan kita periksa lah. Jangan hobi tu. Bulan yang ketiga langsung rantang orang, tak panjang. Takut itu yang risau tu kan. Apa saya tak datang dulu? Tak nak Ustaz Amir nanti tanya lagi. Payah. Okay. So itu antaranya. Nanti kita akan baca lagi berkaitan tentang syarah, berkaitan tentang hadis ni. Hadis ni sangat besar nilainya dari sisi agama. Orang yang faham tentang hadis ini, kata Imam Syafi'i tadi, orang yang faham tentang hadis ini, 1/3 agama dah ada dalam diri dia. Maksudnya dia akan duduk dalam lingkungan agama, kehidupan agama seharian. Dia faham apa dia nak buat, dia niat. Niat kerana Allah Ta'ala. Buat satu kerana Allah Ta'ala. Buat satu kerana Allah Ta'ala. Kalau dia buat kerana orang lain, dia dapat benda lain. Macam tu kan. InsyaAllah kita akan sambung lagi boleh kan? Kita akan sambung untuk kita. Ni bahagian yang pertama kan, banyak cakap-cakap. Baharul Mazi jilid yang ke-15 berkaitan tentang fitnah. Kita telah sampai pada muka surat ataupun bab yang ke-26. Bab yang ke-26. Bab ma jaa ma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Bab yang telah datang pada ia menyatakan hadis yang membicarakan barang yang dikhabar oleh Nabi. Apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat dengan barang yang jadi akan berlaku hingga sampai hari kiamat. Apa yang akan berlaku pada zamannya sehinggalah hari kiamat. Kita dah baca pun hadis-hadisnya. Hadisnya agak panjang.
kita telah sampai kepada masalah yang ke 130, ke surat 129 yang ada kita. Banyak perkara yang telah dikhabarkan olehnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain tentang takut dunia, tentang takut dunia, lagi antaranya mendiamkan perkara yang hak, orang yang takut, orang yang benda yang baik disembunyikan, antara lain. Yang yang seterusnya, belot dan menyalahi janji, mungkiri janji. Dan ada yang juga sebelum ni kita tengok tentang khianat tentang amanah, khianat tentang amanah. Lepas tu kehidupan ataupun pengakhiran, mati dalam kafir ataupun mati dalam Islam. Kita akan masuk pada masalah 130. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ala wa inna minhumul bati'u bati'a ghadabi sari'a fai wa minhum sari'un ghadabi sari'un fai fatilka bitilka. Jaga-jaga. Dan bahawasanya setengah daripada anak Adam itu orang yang lambat marahnya, lagi lekas teduhnya. Bahasa kita teduh, kalau kita bahasa yang nak faham, lagi lekas redanya. Dan setengah daripada mereka itu orang yang lekas marahnya, lagi lekas redanya. Maka itu dengan ini lebih elok. Salah, anak Adam yang lekas marah, lagi lekas redanya. Qala musannif rahimullah ta'ala, ini satu macam tabiat manusia yang Allah Ta'ala jadikan akan dia, iaitu orang yang lekas marah apabila datang sesuatu yang memberangkan hatinya, yang memberangkan hatinya. Kalau kita bahasa senang faham, orang panas harap panas je, angin. Kerana itu satu tabiat yang dijadikan oleh Allah demikian. Tetapi lekas reda ni, kalau sini lekas teduhnya, ya ini lekas pula hilang marahnya. Dan ada pula setengah orang itu tabiatnya lambat marah. Tadi, yang pertama tadi, dia lekas marah, dia cepat marah. Dia cepat marah, lepas tu dia cepat reda. Yang kedua ini, dia cepat dia lambat hilang marah. Tetapi kerana itu, okey, tetapi lekas teduhnya, yang ini lekas pula hilang marahnya. Dan ada pula setengah orang tabiatnya lambat marah, dia lambat marah. Datang sesuatu pada dia ni, dia reda, dia cool, relax, elo. Apabila datang sesuatu yang menjadi marah, kerana tabiatnya sejuk dan tenang darahnya, diberikan Allah Ta'ala kemudian. Tapi apabila dia marah dengan sebab sesuatu yang lekas pula redanya, yang ini hilangnya. Sabda Nabi SAW di dalam sepotong hadis pada masalah 129 ni tadi, itu iaitu tabiat antara dua tabiat semacam jua pada kepujian, maka keduanya itu tidak mendatangkan akan mudarat yang panjang. Yang ni yang cepat reda ni bagus. Dia cepat marah, cepat reda. Baiklah. Dia lambat marah, cepat reda. Lagi baik. Yang ni kira A lah ni kan. Kalau kita tanya, kalau orang pasti salak mau apa itu? Orang kampung gajah tu, orang pasal salak, apa je. Ya? Cepat je nak metor. Menta, metor. Kalau orang-orang budak-budak sekarang, kerti ke perkataan tu tak? Menta je, menta je. Nak cepat menta je. Hantar salak sikit je. Taik burung berak atas, kena dekat sip motor ni. Cukup marah dia maki ni, ya? Burung tu. Tak pasal-pasal burung tu kena kan. Tapi iyalah. Dah kena kat seatnya kan. Jadi ini kadang-kadang benda-benda yang simple kan. Dia cepat marah, tapi cepat reda. Tapi kalau cepat reda tu A. Tapi kalau lambat dia sampai ke, sampai ke minum kopi tu kan, dia cerita benda yang sama. Itu lambat reda tu kan. Itu kan dia kan lambat. Lepas tu kan dia pergi jumpa kat Pekan Sari kan, dia cerita benda sama. Lambat maksudnya dia tak hilang benda yang dia marah.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ala wa inna minhum sari'an ghadabi bati'a fai'i. Ala wa khairuhum bati'u ghadabi sari'un fai'i. Ala wa syarruhum sari'un ghadabi bati'ul fai'i. Jaga-jaga. Dan setengah daripada mereka itu orang yang lekas marahnya, lambat pula teduhnya, lambat pula redanya. Dan jaga-jaga. Dan yang sebaik-baik orang daripada orang itu ialah orang yang lambat marahnya, lekas redanya. Dan jaga-jaga lagi. Dan orang yang sejahat-jahat orang daripada mereka itu ialah orang yang lekas marahnya, lagi lambat reda kemarahannya. Ni dalam kehidupan memang akan jumpa. Dalam kehidupan, tengok keliling, jangan tengok keliling, tengok keliling dengan kawan-kawan kita. Tapi dalam kehidupan dia tahu dah, dah kenal dah orangnya. Ya. 131 masalah anak Adam yang pemarah itu tidak baik. Ini juga hadis yang berkaitan bahawa Rasulullah dah cerita tentang perangai manusia. Sehingga akhir zaman perangai ini tetap ada. Perangai manusia ini. Ini warna-warni. Rasulullah dah cerita dah. Rasulullah dah cerita. Bila sebab Rasulullah cerita ni, sebab apa Rasulullah cerita? Rasulullah nak bagi tahu kepada kita, kita akan berhadapan dengan manusia macam ni dan bagaimana nak mengatasinya. Itu kita kena faham. Jangan kita kata, oh zaman Rasulullah tak ada pun. Dah, ini ada Rasulullah, Rasulullah dah cerita. Orang Arab lagi tu. Ini dah mengumpat orang Arab kan. Orang Arab lagi kan kasar. Kalau ikut-ikut kan mengapa? Kalaulah umat Islam itu rasanya jatuh kepada orang Melayu lah perlu sampaikan Islam. Rasa entahlah. Puah pahit jugalah rasanya Islam ni nak sampai berzaman-zaman. Tapi Rasulullah dan Islam tu diturunkan kepada orang Arab. Kaum Quraisy. Kaum Quraisy ni kasar. Memang kasar. Dia ikut suka dia je. Ikut kerah dia je. Yeah? Tapi ada cara nak mengatasinya. Itu Rasulullah. Kalau dah kebanyakan, kalau kita tengok para Nabi, dia mesti mengembala kambing. Orang yang mengembala kambing ni, dia pandai. Dia akan, dalam kehidupan masyarakat, dia akan mudah untuk didekati ataupun mudah untuk memahami masyarakat lain. Itu hebat orang yang mengembala kambing. Sebab itu semua kerja-kerja Nabi-Nabi terdahulu. Orang Arab kasur-kasur. Tapi kan Rasulullah awal lagi, daripada awal lagi menggala kambing dan sebagainya. Ini semua nak mengatasi dengan kehidupan masyarakat. Sesungguhnya Nabi kita telah menghabarkan beberapa macam sifat orang yang marah. Ada yang lebih terpujinya dan ada pula yang terlebih kejinya. Sabdanya, jangan-jangan dan ingat-ingat wahai manusia, sesungguhnya setengah daripada anak Adam itu lekas marahnya, cepat marahnya. Dia tanya kita ni, kita ni golongan yang mana? Cepat marah ke? Cepat marah, cepat reda? Ataupun lambat marah, cepat reda? Atau macam mana? Cepat marah, lambat reda? Itu nanya lah. Kita kena tanya, masing-masing dia tahu. Okay? Ini kadang-kadang, kamu tak merasa dengan apa, biar aku. Aku yang adabnya. Ha, dia boleh menyimpan tu. Dia kadang-kadang benda yang menyimpan kan. Yakni tabiatnya lekas panas berang di dalam hatinya bila datang kepadanya suatu sebab memberangkan dan lambat pula hilang berang dan panas hatinya. Panas hatinya itu. Maka sebaik-baik orang yang terpuji iaitu orang yang lambat marah dan lekas sejuk marahnya. Kerana itu orang yang lekas daripada kebajikan dan kebaikan dengan sebab tenang hatinya itu. Adapun orang yang lekas marahnya serta lambat hilang marahnya, maka ialah sebusuk-busuk orang. Ni kitab raka ni. Kalau ni kita ni kalau marah sampai 2-3 hari tak selesai-selesai lagi marah benda satu-satu marah. Ha, ni masuk dalam bab hadis ni. Dalam apa yang kata kitab ni. Ya? Adapun orang yang cepat marah dan lambat redanya, lambat sejuknya, maka ialah sebusuk-busuk orang. Nauzubillah min zalik. Kerana tiada datang kebajikan dan baik kepadanya selama marahnya itu ada.
hanya suka mendatangkan beberapa kejahatan dan kemudaratan dan fitnah pula. Maka itulah yang hendak jaga-jaga dan baik-baik. Ini Rasulullah suruh jaga. Dia ceritakan benda ini agar kita jangan duduk dalam golongan ini. Kalau ada sesuatu yang benda yang marah, cepat-cepat cari sebab untuk kita sejuk. Sebab bila kita sejuk, banyak kebaikan akan berlaku. Tapi kalau lambat marahnya, mentahnya tu sampai berhari-hari, sesuatu benda pun dia akan buat. Kadang-kadang buat dalam keadaan gopoh, kadang-kadang buat sampaikan orang buat pada dia, semua sebab tak kena. Ini pun banyak juga kan. Apa sahaja je, bukan orang buat, orang rumah buatkan sesuatu, buat benda yang sikit je salah, maka dia tetapkan marah dan sebagainya. Na'udzubillah. Sabda Nabi SAW lagi, ala wa inna minhum hasanan qada'i hasanan talab wa minhum sayyi'u qada'i hasanan talab fatilka bitilka. Jaga-jaga dan bahawasanya setengah daripada mereka itu orang yang baik penyempurnaannya, lagi baik tuntutannya. Dan setengah daripada mereka itu tidak baik penyempurnaannya, lagi baik tuntutannya. Maka ini dengan ini lebih elok. Apa dia yang cakap, ni tuntutan, penyempurnaan dan sebagainya. Kita tengok masalah anak Adam yang baik, tuntutan dan penyempurnaan. Sesungguhnya tiap-tiap orang itu berjalan ia dengan tabiatnya sendiri. Setiap orang ni ada tabiat, ada kelakuan, ragam, PL dia. Kalau orang-orang tu, PL dia. PL tu sebenarnya cakap Arab tu. Perbuatan. PL dia ni teruk no. PL ni asal dia kata Arab tu. Fa'ala yufa'ilu fi'lun. Setiap orang ni ada tabiat dia. Ada tabiat baik dan ada yang tidak baik. Satu daripada tabiat yang baik itu ialah apabila ada hak orang di dalam tangannya sendiri, maka dengan elok memulangkannya. Ini kalau sesuatu amanah yang ada pada dirinya ataupun dia jumpa bukan hak dia, maka dia akan pulangkan balik. Ini hak, ini PR dia. Tapi ada orang yang jumpa hak orang, dia tengok kiri kanan tak ada orang, hak aku lah. Ni hak air lah, tak ada siapa pun. Tak ada siapa, ini rezeki yang Allah Ta'ala datang ni. Rezeki turun dari langit. Jadi hak dia lah. Tengok motor tak kunci, motor ni kan siap ada kunci lagi, duduk depan rumah dia kan. Tiga hari, tiga malam motor tu ada je. Ha, ni hak aku lah. Dia tu seolah-olah macam tu lah. Memang lebur lah kan. Jikala seperti jikala berhutang dan sebaik-baik jua membayar, iaitu dahulu daripada cukup janji dan apakala sempurna janji. Manakala yang kedua, dan jikalau ada amanah orang di dalam tangannya, maka dengan tiada berpayah-payah memulangkannya. Manakala masa sahaja tuannya berkehendak dengan serta-merta dipulangkannya. Ya, ini bab hutang-hutang ni Allah. Ya, kadang-kadang kita ni, memang kita ni ada orang yang mudah bagi orang pinjam. Tapi nak pulang, bila nak nuntut balik tu, dia tak berapa berani. Satu. Yang kedua, dan kadang-kadang orang yang bagi pinjam, bila dia minta hutang, seolah-olah dia pula yang rasa bersalah. Ha, ini pun ada juga kan. Dia, ada orang tu dipinjam duit kita, dia ni macam lupa ke entah. Bila kita cakap kan, mana ada? Kamu ada pinjam aku dulu duit ni RM50. Eh, mana ada? Ha, sudah. Udah kita pula rasa bersalah pula kan. Udah orang tu bersalah. Orang yang minjam tu apa? Nyadin je. Nyadin je. Nyadin pun ya, sadin pun ya. Okay, itu kadang-kadang tu. Zaman sekarang macam tu juga. Serupa juga. Ha? Buat sesuatu. Orang buat jahat. Dia, ni akhir zaman. Orang buat jahat, dia relax kan. Ada orang yang nampak benda tu jahat, dia report polis. Orang yang report tu kena siasat. Yang buat jahat tu terus je. Ha, ni banyak. Ya, banyak berlaku. Kena tangkap orang yang buat report, kena tangkap. Biasa. Ya. Tak tahulah kehidupan sekarang ni macam mana kan. Lahnya, sampai sudah akhirnya nanti, lantaklah kamu buat. Sebab dia takut kalau dia buat, orang buat jahat, orang curi apa-apa. Dia nampak orang curi dekat rumah jiran dia, dia pun report kat polis. Aku nampak ada ni curi. Dia kena tahan dulu kerana nak suat asyik dan sebagainya. Udah dia takut. Kalau aku report kan, aku kena tahan sehari semalam.
Akhir kerja aku katanya. Nabi sudah. Jadi itu kehidupan sekarang. Jadi orang lahnya nantaklah. Dia curi, nantaklah. Tambah ada pernah satu berlaku yang bila perompak masuk dalam rumah dia. Kan? Lepas tu entah macam mana dia, maksudnya dia pertahankan dirinya, akhirnya mati perompak tu. Mati pencuri tu. Dia pula kena tahan. Seolah-olah pencuri tu okey pula. Ha, tengok dia, dunia sekarang wallah malam. Ada kan banyak isu ni yang kes ni banyak berlaku. Kalau pergi tu, kalau perempuan datang, ha, silakanlah. Ya, macam tu. Tuan-tuan, harus diingat dalam kehidupan undang-undang sekarang, antara sedar atau tidak, cukup bahaya. Kalau seseorang, orang bukan Islam, niat tak baik pada anak dara orang Islam. Kan? Dia masuk, dia buat, ataupun dia rap, ataupun dia rogol, na'uzubillah. Ha? Dia masuk, dia rogol dan sebagainya. Kalau masuk, premis kita tu satu hal. Kalau dia buat, dia berlaku di luar premis kita. Kita nak dakwa apa? Nak dakwa atas zina? Nak dakwa atas rogol? Dua hukuman ada. Ada hukuman sivil, ada hukuman syariah. Syariah hanya menghukum kepada orang Islam. Sivil, dengan cukup pembelaan dan sebagainya, terlepas dia nanti. Na'uzubillah muzalim. So, undang-undang kita cukup longgar buat yang tu. Kita minta na'uzubillah muzalim. So, berhati-hati. Dan jikalau meminjam hak orang, maka dipulangkan dengan segera apakala sudah sempurna dan lepas daripada menggunakannya dan sebagainya. Maka dinamakan orang yang baik penyempurnaannya. Ini orang yang sempurna. Orang dia tahu, aku ni sebenarnya akan berhadapan dengan Allah. Kalau aku ni, kalau tak ada bersangkutan, maka ada sangkut dengan orang, hutang, piutang, barang, amanah orang yang tak selesai. Waris kita tak tahu. Kita mati, maka roh kita tak selesai. Tak sempurna. Na'uzubillah. Jadi kita kena selesai. Allah bagi lagi masa untuk kita muhasabah balik diri kita. Apa benda yang kita bersangkut dengan manusia? Bersangkut dengan Allah, kita beristighfar. Ada perkara yang kita sangkut dengan Allah, kita buat maksiat apa sebagainya, kita beristighfar kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Bagi Maha maksudnya Maha Pengampun atas segala dosa yang kita lakukan. Tapi bersangkut dengan manusia, kita mohon pada Allah SWT sahaja tak selesai, melainkan kita selesai dengan manusia itu sendiri. Apatah lagi orang yang hidup. Hidup sama hidup lagi baik. Tapi kalau kita risau yang kita bersalah itu, atau ada benda amanah padanya, tiba-tiba orang itu mati, kita nak selesai macam mana? Tak selesai. Masalah. Saya zaman PKP, kan sekarang ni zaman nak buat sesuatu kena booking. Kena booking. Banyaknya cerita pasal kahwin lah ni kan. Booking dewan nak kahwin. Bahas sikit. Dia nak kenduri kahwin contoh raya. Raya tahun 2020 tu. Raya. PKP start bulan 3. Ada 2 bulan je lah. Masa nak booking tu kena bayar. Dewan apa dan sebagainya, catering RM10,000. Sampai sekarang deposit tak dipulangkan. Okey, sampai sekarang tak deposit tak dipulangkan. Dipaksa untuk buat juga kenduri. Sedangkan orang dah buat dah benda yang wajib, nikah apa dan sebagainya. Bagi saya kalau bab yang macam tu kan, kita wallahu taala alam lah, tapi sebab kita tak ada. Tapi saya sedih apabila bila kita minta deposit balik, dia tak bagi. Dia tak bagi sampai sudah. Kita nak kenduri apa dah? Kan? Tu masa baru ni saya bawa pergi kenduri. Memanglah asalnya kendurinya bulan 3. Saya pergi kenduri. Dia pun bersalah segan, dia kata saya jemput juga sana buat kenduri ni, kena buat sebab dah bayar segala-galanya. Ha? Dia kena, dia orang pegang duit tu, tak bagi nak kan. Saya kata mana pengantin, pengantin segan nak keluar. Ha? Udah syarat mengandung. Tapi kenduri kena jalan juga kan. Kena kenduri ni jalan. Jadi itu tak apa. Dalam bab yang sewa dewan ni, apa model sewa dewan? Dewan. Kita tak boleh bagikan model. Jadi kita kalau boleh pulang kan. Kalau kita nak ambil, ambillah 1% daripada ni. Ini terkena dengan keluarga tu. Bayar RM10,000 untuk dewan dan catering.
nak kenuri patut kenuri. Sampai sekarang tak jumpa tarikh ya, tapi benda dah selesai. Tok Bisan dah meninggal. Tok Bisan dah meninggal. Masa tu bayar 5,000 seorang. Kamu masih pegang lagi duit. Sedangkan dah tak boleh nak buat apa. Jadi macam hangui begitu sahaja. Kalau lah yang bermodal esoknya nak kenuri, hari ni kamu dah beli barang, dah apa dan sebagainya, itu tak apa. Ini panjang masanya. Tapi tetapnya itu sekehidupannya. Begitu juga tentang umrah, haji dan sebagainya, yang kalau sehari dua nak pergi, benda tu dah bayar. Ha, dibagi peluang tu satu hal, tetap apalah itu dah berbayar. Ini yang yang kemah, apa semua, apa modelnya lah tu, kan, sebagainya. So benda ni amanah. Kalau kita orang yang beriman, yang jumpa dengan hadis dan sebagainya, kita tahu itu bukan hak kita. Ha, mana mungkin untuk kita ambil. Kalau ambil lah berapa persen tu sekalipun, ambil lah sikit sebagainya, tapi pulang. Sebab dia akan menginaya walai. Ya? Kita habiskan sikit lagi. Maka dia, dan satu daripada tabiat yang terpuji itu apabila ada hak dirinya sendiri di dalam tangan orang, dipinta dan dituntut dengan lemah lembut. Ya? Orang yang pinjam pada kita, kita memang berhak untuk tuntut balik. Kalau kita rasa tak nak, kita boleh halalkan. Tapi kita berhak untuk tuntut balik. Sebab apa? Kalau kita tak tuntut, itu hak kita satu. Yang kedua, dia nanti bila sesuatu orang yang pinjam pada hak kita itu sendiri, bila dia tak ada nanti, dia akan tergantung di akhirat sana. Jadi hak untuk orang yang kalah ni, kita kena minta. Orang yang berhutang dengan kita, kita kena minta. Kalau orang tu dah pergi, kita boleh jumpa dengan waris dia. Kalau rasa kata tak baik, maka halal. Tapi kalau setakat RM50, boleh lah halal sahaja. Kalau RM50 sahaja, ni pinjamnya, RM10,000, RM50,000, nepuk dahi juga sahaja. Tapi kalau kita orang yang tahu pahalanya macam mana, maka ala kuliah, pandai sahaja, RM10,000 nak halal. Tak apalah, nunggu musim royan. Seperti seorang yang telah berhutang padamu, kemudian tatkala cukup masa bayarnya, maka engkau tuntutlah dengan menunggunya dengan baik-baik. Sekiranya ia minta tangguh, maka engkau beri tangguh. Dah rasa kita pula rasa pula berlukut pula kan. Kita bagi orang pinjam, kita pula nak minta. Patutnya orang tu faham-faham. Tapi dia tak faham-faham. Serupa je, dia nyadi, muka selama je kan. Tengok dah bertahun-tahun, dah makan tahun. Dia lupa ke? Tapi bila kita cakap dia, mana dia? Sudah, jam terus. Ataupun tampak padanya tidak berbayar semuanya, maka kamu pinta setengahnya dan kamu sedekahkan yang setengahnya itu. Ya, Rasulullah dalam kitab ni aja, kalau kita rasa tak dapat, dapat semua, kita minta dah sikit. Yang lain itu kita halalkan. Okay, kalau RM10,000, kita minta RM5,000 kan? RM5,000 halal. RM5,000 sahaja. Boleh buat deposit ni. Macam-macam kan. Jadi itu terpulang. Tapi ini cara. Kalau kita tak dapat semua, kita minta sebahagian. Dan seperti engkau beri pinjam apa-apa pada orang akan alat perkakas, atau apa-apa punya pada kamu, tiba masa kamu kehendak berkehendak, maka engkau pinta padanya dengan baik-baik. Tidak ditunjukkan keras dan sombong dan sebagainya. So ini dalam dalam cara, dalam bererti kata untuk menjadi orang yang sempurna, orang yang baik. Dia membantu orang. Pinjam-pinjam ini ada memang dituntut. Bagi orang pinjam pun dituntut. Kadang-kadang orang sesak memang dituntut. Kalau kita sedekah pun, kita bagi dia sebagai hadiah pun, memang kita tak jadi salah. Tetapi dalam bab Islam, kehidupan Islam, hutang-berhutang masih boleh dibuat. Perlu dengan akad, perlu ada saksi dan sebagainya. Jangan ada riba saja. Apa dia riba? Ya? Dia buat pinjam, dia bagi orang pinjam tapi minta pulang lebih daripada apa yang telah diberikan. Maksudnya, bila orang nanti dia ambil manfaat pada yang dia dah lakukan, maka itu tak dibenarkan dalam Islam. Okey? Kadang-kadang juga kamu macam alung lah kan. Pinjam hari ni, pinjam RM1,000. Esok bayar RM1,000 tak apa. Tapi kalau bayar lusa, kena bayar RM1,500. Tu naik.
lebih 500 tu adalah riba. Kalau ni adalah satu kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Berjaga-jagalah, jaga hak kita, jaga, dan kita kena tahu hak kita, tuntut hak kita. Kalau kita tak nak tuntut, kita rasa segan, kita halalkan. Halalkan ya. Dan kalau boleh, kalau dia diketahui oleh waris, maka nak halalkan juga mesti disaksikan dengan waris. Kadang-kadang kan, bila kita tahu, anak kita tahu kita bagi pinjam pada orang, dalam hati kita, kita halalkan, tapi anak kita tak tahu. Bila kita mati, anak kita tuntut, lahnya jadi bergaduh dan sebagainya. Maka adalah sebaiknya apa yang kita buat mesti ada saksi. Dan sekarang ni lebih lagi lah, mesti ada bertulis perjanjian, bertulis. Sekarang itu yang tak ada ni, orang kita itu yang mahu nak buat perjanjian tulis. Takkan nak pinjam 100 dan bertulis sah. Berkira sangat katanya. Payah sangat. Jadi, tapi sebenarnya sunnah Nabi memang dia suruh tulis. Apa bukan suruh tulis, maksudnya suruh mesti ada persaksian. Dan sekarang, zaman sekarang memerlukan saksi ataupun butiran seumpama itu. Itu tambah kalau yang melibatkan, kalau dalam kerajaan lebih daripada 5,000, lebih daripada 10,000, dia mesti ada stamp hasil. Yang stamp hasil ni, dokumen yang stamp hasil ni memang lakulah di mahkamah. Buat macam mana pun, mahkamah dia akan sambil pada perjanjian tersebut. So, apa pun ada hak kita, kita kena selesai, kena jelaskan. Dan ada hak orang pada kita, kita kena tunaikan, selesaikan. Itulah sekadar kita kongsi kita pada malam ini. Masih lagi tak habis lagi hadis ini, panjang lagi hadis ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masalah yang seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita. Kita buatlah yang terbaik dalam kehidupan kita, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نور به قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كفارة المدينة سورة مع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.